if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel sweating. Halo semua, welcome back channel Mas Ban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai guys, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan tombol loncengnya. Dan sekarang Mas Ban lagi main lagi ke Carlos Auto Project. Om, dengan apa kabar Om? Om Carlos. Om Ban, mantap, bagaimana Om? Nah guys, ini di belakang kita ini ada limo 4 biji. Ada Om. Dari mulai yang standar sampai yang upgrade full Gen 5. Upgrade full, wih ini upgrade-nya keren banget nih Om. Dia Gen 5 spoiler, jadi apa ya? Ya matching gitu ya. Matching. Dan ini setiap mobil mewakilkan apa nih Om? Dari yang standar, oke. Okay. Terus ke elegan, sporty sampai yang Gen 5, ini sesuai permintaan konsumen. Jadi kalau misalnya teman-teman yang mau beli limo X Bluebird ya, gitu kan? Kan banyak kadang kan yang nanya kan. Harganya mulai berapa? Siap. Ya kan? Nah, upgradean itu harganya berapa? Oke. Betul nggak? Pokoknya buat teman-teman atau penontonnya Mas Ban nih yang mau kreasi apapun itu, dikonsultasinya ke Carlos Auto Project. Oke. Okay. Nanti saya bantu pokoknya. Jadi semua menyesuaikan budget. Jadi siap, mewakilkan sesuai budget. Yang punya budget standar, ada standar. Ada. Kalau yang ini budget mulai berapa nih Om? Elegan, untuk elegan dia dari 5 sampai 10 juta. Paketan 5 sampai 10 juta. 5 sampai 10 juta udah terima yang elegan. Interior eksterior. Interior eksterior. Interior eksterior. Luar biasa. Kalau yang merah? Kalau yang merah ini sporty Om. Sporty. Sporty dia budgetnya di 15 sampai 25. 15 itu 25 udah lengkap banget. Sampai 25 udah lengkap. Itu udah audio steering, udah plafon, udah lengkap sih Om. Udah lengkap. Full lengkap. Nah, kalau yang ini nih, kalau yang ini udah super-super lengkap, Gen 5. Itu dia mulai interior eksterior budget di 25 sampai 30-an lah. 25 sampai 30 juta. 25 sampai 30-an. Kalau gitu kita mulai dulu dari mana nih Om? Dari yang paling standar, standar. Dulu, standar dulu kita cek. Kita ke mobilnya Om. Siap, ayo. Kalau ini yang standar. Standar Om. Jadi ini yang mungkin punya budget ngepas ya kan. Daripada uangnya buat DP mobil ya kan. Nah. Yang masih harus nyicil bayar setiap terus bulan. Kalau ini udah tinggal bayar bawa. Bayar bawa guys. Jadi cicilannya ditabung tuh. Ya kan ditabung. Nanti kalau udah ngumpul ya kan ini dijual beli mobil baru ya kan. Gak usah kredit-kredit. Karena Om, kalau mobil baru, kalau kita kredit itu 4 tahun, kalau saya hitung-hitung, dari harga on the road, sama kita bayar total DP sama cicilan, itu total bunganya lebih mahal dari ini. Jauh Om. Jauh. Nah, kalau ini berarti ini yang standar. Standar, ini standar ting-tingnya dari Bluebird. Kondisinya itu seperti apa Om? Kondisinya siap pakai. Oke. Okay. Jadi kayak oli juga udah kita ganti. Oke. Okay. Terus di dalam juga interiornya udah kita bersihin. Oke. Okay. Jadi benar-benar udah tinggal pakai aja. Oke, okay, tinggal pakai aja. Tinggal pakai. Surat-surat? Surat-surat lengkap, mulai dari STNK, BPKB, pajak hidup. Pajak hidup. Pajak hidup. Plat? Plat hitam. Plat hitam. Plat B. Berarti plat hitam, pajak hidup, ya, surat lengkap, jadi tinggal pakai aja. Iya, udah bisa dipakai lah. Tinggal pakai. Mobil sudah di chat semua ya? Udah chat semua, cuma ya balik lagi kalau misalnya mau tambah ini tambah itu. Komunikasiin aja. Komunikasiin aja. Bisa. Tapi kalau yang standar nih kurang lebih seperti standarnya ini. Standarnya seperti ini. Dia sudah dicat. Itu pilihan warna ada apa aja biasanya? Ada hitam, silver, abu-abu, merah, putih. Putih. Untuk merah putih itu harganya selisih agak lebih mahal dia. Ada lebih mahal. Dan kalau untuk interior rapi ya? Interior rapi. Kayak joknya juga udah kita bersihin, dashboard udah kita bersihin semua sih Om. Pokoknya dijamin jok nggak ada yang sobek. Aman Om. Aman ya? Aman. Mulai berapa kalau yang ini Om? Kalau yang ini harganya dia mulai di 70 sampai 80-an. 70 sampai 80. 70 sampai 80 tergantung tahun. Tergantung tahun ya. Kalau 2013 pasti lebih murah, ya. 2015 ya pasti lebih mahal. Lebih mahal, cuma lebih grace dia. Dia lebih grace.
Om, banyak yang nanya, pajaknya berapa? Pajak rata-rata untuk di mobil limo ini 2,5-an. 2,5. Pajaknya nggak mahal. Pajaknya nggak mahal ya. Masih standar, guys. Jadi ini cocok nih kalau nyari standar, nyari bahan, misal mau kreasi sendiri gitu kan? Bebas, ya, boleh ya. Upgrade suka-suka. Yang penting, guys, udah nggak kehujanan. Mudik aman. Kalau gitu kita ke sebelah, Om. Boleh, okay. Langsung. Kalau ini sudah ada sedikit sentuhan modifikasi. Nah, ini yang elegan, Om. Ini yang elegan. Budget ini tadi yang paling laris. Jadi nambahnya dari sini berapa tuh? Estimasi budgetnya 5-10 juta aja. 5-10 juta. Karena tiap konsumen kan beda-beda. Yang dibutuhin apa aja. Oke. Okay. Tapi 5 aja udah lengkap sih, Om. 5 aja udah lengkap. Udah pelek power window udah. Oke. Okay. 5 juta udah pelek power window. Dengan tambah 5 juta sudah pelek racing dan power window. Power window udah. Minimal kalau kita velg diganti kan udah nggak kaleng banget ya nggak? Karena kan yang namanya limo standar kan velg kaleng. Jadi kayak ini velg diganti OM deh, Om. Velg OM. Ya kita variasiin sedikit jadi tampilannya kece lebih, lah. Lebih kece. Kalau dari luar ya sama atau juga ini ada tambahan fog lamp? Ada tambahan fog lamp, makanya tadi saya bilang ini range-nya mulai dari 5 juta sampai di 10. Karena tiap konsumen kan ada kebutuhannya beda-beda. Kebutuhannya beda-beda. Jadi kalau pengen tampil beda, sediain aja budget minimal 5 sampai juta 10. Sampai 10 juta. Tapi 5 juta udah pelek, power window udah. Oke. Okay. Kalau dari dalam, oh ya sudah power dalamnya window. Dalamnya juga udah di-upgrade, kayak joknya udah custom, udah audio TV. Oh, kalau ini audionya sudah LCD ya? Udah audio TV, Om, ya. Jok sudah di custom. Udah, joknya juga udah custom. Kalau yang model sama jok ini habisnya berapa kalau yang ini? Ini totalnya sekitar 10-an. 10 jutaan. 10 juta. Itu udah termasuk spion elektrik, Om. Oke. Okay. Spion elektrik. Spion elektrik bisa retract. Oh iya, bisa retract, guys. Ya kan? Tuh, retract, guys, gerak, guys. Jadi dengan 10 juta kalau yang ini spion udah retract. Udah retract. Power window, jok, ya kan, sudah di retrim lagi. Udah ganti, Om. Ada konsol box? Konsol box sudah. Bonus. 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 Bonus konsol box. Dan setir juga dia udah disarungin. Udah retrim aja sih, Om, dia. Udah di retrim. Termasuk head unit ya. Head unit udah sama kamera parkir, Om. Sama jadi kamera biar parkirnya enggak nyeruduk-nyeruduk. Enggak nyeruduk. Udah pakai kamera. Sama kamera. Kamera. Dan antena sudah diganti shark fin antena. Shark fin, Om. Enggak mahal, guys. Modal 10 juta ini udah komplit loh. Udah komplit. 10 juta udah komplit. Udah komplit banget ya. Udah komplit. Sisanya mah kelengkapan semua sama kayak yang tadi ya, kayak ya. STNK. Iya, sama. Kalau untuk surat-surat semua lengkap aman. Dan total harga tergantung dari bahannya yang berapa. Ya, mau ambil yang 2014 atau 15 boleh. Tinggal ditambahin aja. Tinggal ditambahin upgrade. Tambahin upgrade-annya 10 juta misalnya. Elegan 5-10 juta. 5-10 juta. Udah komplit. Udah nggak kelihatan, Om. Udah asik ya, Om. Udah kelihatan mau bilang berbeda. Buat pakaian harian udah nyaman, Om. Udah harian nyaman. Udah nyaman. Harian udah nyaman. Kalau soal mesin, jangan khawatir. Mesin Toyota aman, apalagi limo. Aman. Sudah teruji. Teruji bandel. Sudah teruji bandelnya. Teruji bandelnya. Spare part juga di pasaran nggak susah. Oh ya. Banyak, ini, Om. Pastilah. Gak usah pasaran, Om. Ngecek aja di marketplace tuh, aplikasi tuh. Iya. Yang jual beli. Itu banyak itu. Banyak. Oke, Om. Siap. Sekarang kita ke mobil sebelahnya. Boleh. Nah, kalau ini yang sporty, Om. Sporty. Sporty. Nah, ini mulai lebih banyak lagi nih penambahannya. Udah mulai agak banyak. Tampilannya juga udah mulai sporty, Om. Ini tambahannya mulai berapa nih? Ini budgetnya bisa di 15-25 juta. 15-25 juta. Udah terima kayak gini, eksterior, okay. Interior. Eksterior, interior. Yeah. Kalau kita lihat dari depan, dia ada penambahan body kit. Betul, udah pakai body kit, udah pakai fog lamp Pro G. Ini body kit apa nih? Drive. Ini drive 68. Kalau untuk body kit, pilihan sesuai permintaan dari konsumen. Bisa drive 68. Drive 68, hackers, atau TRD Malaysia, TRD Sportivo, bebas. Bebas. Komunikasian aja. Dia udah ada body kit, fog lamp. Fog lamp. Fog lamp. Pelek juga udah agak tinggi lagi, Om, dia. Oh. Pakai ring 16. Ukurannya udah lebih naik. Besar. Lebih besar. Besar, lebih sporty. Tapi velg juga bisa milih ya? Bisa. Nanti kan ada pilihannya dari saya. Saya kirim foto-fotonya, okay. Jadi konsumen bebas pilih. Oke. Okay. Velg udah naik jadi ring 16. Ring 16. Untuk
spion? Spion udah, pasti udah spion elektrik. Spion elektrik? Ya. Bisa retract juga? Bisa retract juga kebetulan. Oh, ini ada tambahan talang air nih? Iya, ini udah dia minta talang air. Tambahan talang tambahan air? Tambahan talang air. Dan di samping dia juga ada? Udah body kit juga. Body kit? Body kit. Kita lihat dari bagian belakang. Ya, di belakangnya. Dia ada tambahan ini nih? Udah sayap. Pakai spoiler? Spoiler ya? Uh-huh. Spoiler ini ada pilihannya nggak? Ada, dia ada yang mulai ductile, spoiler okay. Ini atau spoiler gawang, ada macam-macam sih pilihannya. Nanti tetap saya kirim fotonya dulu, konsumen oke, pilih spoiler yang mau dipasang, baru kita upgrade. Oke, jadi ada spoiler. Ada ductile. Wah, kamera mundur udah pasti ya? Kamera mundur. Karena udah. Karena yang pakai tadi yang elegan aja yang 5-10 udah kamera udah mundur. Dan dia juga ada body, udah body kit. Belakang ada body, belakang kit, body kit juga. Sama body kit belakang juga pilihan. Bisa pilihan. Bisa pilihan. Kebetulan ini drive 68. Iya. Udah dikasih logo Vios. Udah ada. Udah dikasih logo Vios. Wih. Shafin antena juga. Shafin antena juga udah. Jadi penambahannya lebih banyak ya. Lebih mulai banyak. 15 juta. 15 sampai 25 udah sporty sih, Om. Udah sporty. Udah kalau sporty. Yang ini sebenarnya habisnya berapa kalau yang ini? Kalau yang ini masih di 15. Ini 15. 15. Juta? Segini banyak. Ya, kalau yang 25 udah headlampnya udah di custom, stop lamp udah di custom. Oke. Dan kita boleh lihat dalamnya? Boleh dalamnya. 15 aja udah kayak gini dalamnya. Kita lihat dalamnya, langsung guys. Langsung kita lihat. Bentar ya. Oke. Okay. Interior jok sama ya, udah di red trim. Jadi kayak mulai elegan juga dia udah di red trim. Udah di red trim juga. Kalau untuk yang elegannya udah, apalagi yang sporty. Apalagi yang sporty. Ini budget 15 kalau yang budget ini. 15 dalamnya udah kayak gini sih, Om. Setir dia udah di retrip dan audionya lebih gede 10 in. Android, Om. Android udah ada rumahnya. Udah ada frame-nya juga. Jadi lebih rapi dia. Ini budget 15 termasuk ganti warna sudah. Door trim. Udah custom door trim, oh, dashboard okay. Juga. Dashboard juga, door trim itu juga. Itu budget 15 sudah dapat sih. Ada lampu di kaki? Ada lampu. Oke. Okay. Guys, cuma nambah 15 loh. 15. Jadi kalau dari udah yang eksterior interior. Dari yang bahannya misalnya 70-an ya tambah aja 15. Iya, tambah 15 aja. Tambah udah jadi kayak gini. Apalagi yang 25 lebih lengkap lagi deh, Om. Udah audio steering, Om. Nanti kita lihat yang 25. Ini 15 aja udah komplit loh. Udah komplit. Ya. Sudah komplit. Jadi kalau mau tambah dikit dari 15, 20. Kalau 20 bisa plafon ganti warna kali ya? Kalau 20 bahkan udah plafon plus audio steering udah bisa. 20 tambah 5 juta audio steering tambah? Plafon. Plafon. Wih. Dan ini sama ya, Om ya? Kayak yang tadi berarti kan kayak STNK ya. Semua sama ya? Ya, plat hitam, pajak hidup. Plat hitam, pajak hidup, tinggal gas saja. Tinggal gas saja. Tinggal gas saja. Guys, ya kan? Nggak banyak ini nambah 15 juta dari harga dasar. Kalau harga dasar tergantung tahun, udah bisa dapat limo komplit. Sporty. Luar dalam loh. Eksterior, interior. Eksterior, interior. Keren banget ya, keren. Keren. Ini udah ada remote ya, Om ya? Udah, alarm udah. Oh, remote alarm udah. Elegan aja udah. Oh, dari yang mulai elegan. Elegan yang tadi budget 5 juta. 5 juta udah. Hah? Udah. Udah ada tambahan alarm. Udah. Sekarang kita ke sebelah, Om. Boleh. Ini yang paket Gen 5. Yeah. Carlos Auto Project spesialis Gen 5, Om. Pokoknya Carlos Auto Project spesialis Gen 5. Dan kerennya dapat aja barangnya. Aman sih, Om. Sampai sekarang masih aman. Karena ini kan penggantiannya ini cukup banyak ya. Banyak. Kita sering bahas juga kayak Gen 5. Gen 5 itu ada penggantian fender, penggantian kap mesin, penggantian bumper sama body kit di bawah juga plastik, Om. Yes, termasuk headlamp. Headlamp ganti juga udah. Kalau ini paketan mulai berapa nih? Ini di paketan 25 sampai di 30-an lah. 25 sampai 30. Minimal tambah 25 juta. Udah eksterior interior, Om? Eksterior. Eksterior interior. Ini kalau eksterior sih udah kelihatan banget. Udah kelihatan. Beda, guys. Mungkin kalau teman-teman pesen eksterior kayak gini, kalau nggak dikasih tahu orang belum tentu tahu kalau ini adalah ekstaksi. Bener dan ya? Pengerjaannya juga harus detail, Om. Yes. Ya, berdasarkan beberapa pengalaman saya selama ini, ada beberapa yang harus ada perkembangan terus. Makin ke sini makin rapi lah. Makin ke sini makin rapi. Makin rapi. Apalagi ini warna putih nih. Iya. Wih, lampu ya. Ini ori ya, Om ya? Ori, ori Toyota. Tulisan Toyota. Kalau body apa bumper nanti mengikuti ya. Iya, mengikuti. Emang tapi dia punya dudukan juga
harus benar-benar paham banget untuk main Gen 5 ini. Karena emang berdasarkan pengalaman juga, dia detailnya itu harus benar-benar maksimal sih, Om. Supaya fittingnya dia ngepas. Fittingnya ngepas, terus pemakaiannya juga kan panjang, jangka panjang. Betul, betul. Kayak betul. Mulai dudukan-dudukan semua itu harus ngerti banget. Harus ngerti banget. Wih, kalau gini udah keren banget ya. Dan mungkin teman-teman yang baru nonton, ini bahan bemper asli ya. Asli, yuk. Bukan fiber ya. Bukan fiber. Bukan fiber. Ya, dari depan ini udah. Kalau misalnya dengan budget 25 sampai 30-an. Mau ganti kalau selain Gen 5 misal versi Thailand? Lift, boleh, bisa juga. Bisa juga. Bisa juga. Bisa juga ya. Jadi tinggal ngikutin aja, guys. Ngikutin aja selera. Nah, kalau yang ini nih, ini reel-nya habis berapa kalau yang ini? Kalau yang ini reel-nya di 25. Ini 25 juta 25. Kita lihat dari samping. 25. Ini kan udah ada body kit. Dan udah? Body kit ini plastik ya, original ya? Plastik, ori. Kalau samping ini ada body kit lagi, drive 68. Udah pakai body kit samping, drive 68. Ini velg lebih besar. Velg ring 17. Ring 17? Iya. Ini velgnya ring 17, spion udah otomatis. Spion elektrik, retract. Elektrik, retract, dan dia ada... Sen. Sennya. Jadi mulai yang 5 juta pun ada sennya? Yang budget elegan 5-10, dia udah ada sennya. Ada sennya. Ada sennya. Dia ada sennya loh. Oke, tinggal nih. Cuman ini belum dipasang pelang air. Belum. Belum ya? Mau bonus? Mau bonus? Bisa. Oh, bisa. Pesen. Oh, kalau untuk cakramnya ini yang depan? Itu konsumen masang sendiri sih. Oh, casing aja. Casing aja. Gua kira diganti juga, ini casing aja. Nah, sekarang kita lihat belakangnya, Om. Boleh. Okay. Kalau kita lihat dari bagian belakang. Sekarang belakang, Om. Ini lebih tinggi ya? Ya. Spoilernya? Spoiler model gawang. Model gawang. Lebih sporty lagi jadi kelihatannya, Om. Ya. Matching sih, karena kan ini kan mukanya tuh sporty banget kalau Gen 5. Ditambahin spoiler gawang. Spoiler gawang. Matching, matching. Udah ada kamera mundur. Udah, kamera mundur. Dan ini ada body kit. Udah, pakai body kit. Nah, untuk body kit belakang sama samping pakainya fiber. 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 Dan ini body kit TRD Sportivo. TRD Sportivo. Tapi kalau misalnya teman-teman mau model lain, bisa dikasih pilihan. Bisa. Bebas pilihan. Ini kan karena konsumennya minta biar kelihatannya belakang lebih... Tinggi, lebih nungging. Iya, lebih nungging. Lebih nungging, lebih nungging. Nungging. Jadi ini budget 25 juta, 25 guys. 25 udah gitu. Ini dari luar aja, ya kan? Itemnya banyak banget. Interiornya dari, juga udah. Iya. Depan aja ketahuan tuh dari kap mesin, fender, bumper, udah semua. Lampu. Fog lamp sampai body kitnya. Iya. Itu dari muka. Ya dari samping, belakang. Sekarang kita lihat dalamnya. Bagian dalam. Guys, kita lihat dalamnya. Nah, di dalam ini juga itemnya banyak banget. Pertama, dia ada start stop engine. Start stop engine udah. Udah start stop engine ini ya, termasuk ya 25 juta. Ini tambahan dari konsumen. Oh, ini request. Tambahan ya, request. Request. Electric mirror. Electric mirror. Termasuk pengecatan berubah warna door trim sama dashboard. Dashboard. Tapi kelihatan lebih seger ya dashboardnya. Iya. Head unit Android. Android 10 in. Plus frame. Plus frame. Untuk jok udah di. Jok juga udah retrim. Sudah di retrim. Nah, sampai ini ya, ini di retrim juga ya? Iya. Iya, punya sarung persnelengnya. Iya, sarung persneleng. Steer juga di. Udah. Retrim. Retrim juga. Jadi kenceng ya. Kenceng. Dan sampai plafon. Plafon, plafonnya juga udah. Dia udah diretin. Banyak ya, Om ya? Banyak. Banyak banget ya. Ini luar dalam seger jadinya. 25. Iya. Dan dia yang plafon diretin tuh sampai sun visor. Iya. Nih, sun visornya dia juga diretin. 25 juta loh. Dan kalau untuk STNK segala macam sama. Plat hitam, pajak hidup, tinggal pakai. Plat hitam, pajak hidup, tinggal pakai. Tinggal pakai STNK, BPKB. Lengkap. Lengkap. Dan Om, ya. Biasanya berapa lama sih? Untuk pengerjaannya mulai dari yang sporty sampai yang Gen 5 itu estimasi 2-4 minggu. 2-4 minggu. Setelah lunas? Setelah lunas. Jadi tanda jadi? Tanda jadi, tapi tanda jadi pun mobil udah langsung kita kerjain. Oke. Okay. Mobil udah langsung kita kerjain kok. Sambil proses pengerjaan mobil, pelunasan, baru nanti kita benar-benar rombak total kalau udah pelunasan. Kalau udah pelunasan. Kita rombak total. Benar.
Jadi bisa menyesuaikan selera sama sesuai budget. Permintaan. Wih, ini udah termasuk suara knalpot juga gini, Om. Knalpot tambahan, request. Tambahan request. Wih, jadi asik, lebih yo. Apa ya? Lebih sporty. Lebih macu. Lebih macu. Mas Ban, yes. Di Carlos Auto Project, yes. Khusus warna kuning kita banyak bonusnya. Yang itu? Ada di situ. Boleh kita ke situ? Langsung. Oke, kita matiin, guys. Matiinnya yeah. Juga kita tinggal sentuh doang. Ya. Yeah. Injek rem, sorry, injek rem. Lupa injek rem kita. Oke, okay, dan ini yang warna kuning. Nah, ini Om, yang bonusnya banyak nih, Om. Oh, lime. Limon lime. Lime memang limon. Oh, ini ada tambahan lemon. Bonus. Ada banyak bonus khusus di warna kuning. Carlos Auto Project, khusus warna kuning ini. Khusus warna kuning di Carlos Auto Project ada tambahan bonus. Wih. Sebenarnya ini kalau dibikin jadi Gen 5 tadi, keren loh, Gen 5 kuning. Sporty pernah. Terus Gen 5 juga udah pernah. Warna kuning ini. Keren sih, Om. Keren loh. Ya kan, bayangin aja warna putih tadi jadi kuning. Iya. Yeah. Pakai pelek hitam. Pakai. Okay. Ya kan, kaca film semua dibikin black. Woi. Keren. Ya. Nah, Om, kalau misalnya ada yang mau beli itu prosedurnya gimana sih? Jadi gini, buat teman-teman yang mau pesen di Carlos Auto Project, itu cuma booking 5 juta, mobil langsung kita proses. Yes. Jadi udah mulai pengerjaan, udah mulai sisanya pengerjaan. Pembayaran tinggal ikutin instruksi dari saya langsung. Oke. Dan pengiriman setelah lunas? Pengiriman setelah lunas. Dan pelunasan unit ke Bluebird langsung. Semua langsung ke rekening ya. Perusahaan ya? Ada rekeningnya Bluebird. Jadi lebih untuk aman. Untuk pelunasan unit. Dan Om, tadi pengerjaan mulai dari 2 minggu? Pengerjaan mulai dari 2 minggu yang sporty, 3-4 minggu yang Gen 5. Terus untuk yang elegan seminggu. Seminggu. Jadi semakin banyak itemnya ya pasti semakin butuh kita waktu. Minta waktu lah biar pengerjaannya juga maksimal sih, Om. Karena harus rapi. Ya. Benar, kalau nggak rapi kan juga kan, wah, kan nanti kecewa. Benar, jadi bolak-balik juga. Daripada bolak-balik. Oke, Om. Ya, kalau misalnya teman-teman di luar kota? Ya, untuk teman-teman di luar kota yang mau pesan online juga nggak usah khawatir. Okay. Langsung hubungin aja di Carlos Auto Project. Kalau mau cek juga kebetulan di bulan April kemarin, saya sendiri yang langsung ngirim ke Padang. Ngirim ke Padang? Saya sendiri, Om. Langsung. Om sendiri yang ngirim? Saya sendiri. Bawa sendiri? Ada di Carlos Auto Project. Ya. Itu di bawah darat? Bawah darat. Wih, berarti turun Bakauheni. 3 hari 2 malam sampai di Bandara Padang, Minangkabau. Berarti mobil juga sekalian diuji tuh. Teruji, Om. Iya. Lintas Sumatera. Teruji. Sampai sana aman. Aman. Dan yang saya kirim itu Gen 5. Gen 5. Wih. Upgrade interior eksterior. Oke. Jadi kalau ada yang mau pesan langsung bisa hubungi kemana, Om? Langsung Carlos. Di Carlos Auto Project di 0812-8535-2666. Untuk pembayarannya nanti ada rekeningnya, saya pandu, nggak usah khawatir. Itu aman. Atas nama Bluebird? Atas nama, untuk pelunasan unit langsung Bluebird. Langsung nama Bluebird. Aman. Oke, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan tombol loncengnya. Jangan lupa juga ada channel YouTube. Ada. Carlos. Channel YouTube saya Carlos Auto Project. Carlos Auto Project. Jangan lupa juga follow media sosial Mas Ban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Om.